lo. Eh, kok main gandeng-gandeng aja? Duh, bentar dulu toh, Pak. Ini lo masih nanggung mau ikut lomba corong. Se, bapaknya ini kok ya digandengnya makin jauh. Oh ala pemirsa, bapaknya ini tuh ternyata digandeng karena takut lari. Katanya sih terpaksa nyuri ponsel karena kebutuhan ekonomi keluarga. Tapi dari hasil pemeriksaan dan bocoran dari penadahnya, ternyata doi ini udah sering nyuri ponsel dan dijual ke mereka. Ayo, terpaksa kok ya sering toh Pak, jadi ditangkep deh. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.